Selamat siang pemirsa, saat ini saya dapat laporkan kembali perkembangan pemindahan wall panjat tebing Kabupaten Tabanan, yang mana sebelumnya ada di lapangan Alit Saputra, Dangin Carik, Desa Dajan Peken, dan oleh pemerintah Tabanan dipindah di lokasi yang baru, lapangan Kecamatan Kediri Tabanan. Saat ini di layar kaca Anda bisa dilihat proses pembangunan atau pekerjaan membangun pondasi ya. Dan di Sport Center Debes sendiri saat ini juga sedang berlangsung pengecetan tiang-tiang baja atau kerangka baja, dan nanti ketika pondasi ini sudah selesai akan langsung dipasang kembali. Dan informasi yang kami peroleh dari PUPR Tabanan, desain atau layout penataan arena panjat tebing Tabanan ini tidak beda jauh dengan sebelumnya, dan tentunya keberadaan wall panjat tebing ini juga dipadukan dengan penataan lapangan Kediri ini yang dilengkapi juga nanti dengan taman kota, sehingga kita harapkan kawasan olahraga ini nanti bisa menjadi alternatif lokasi pembinaan atau latihan para atlet Kabupaten Tabanan. Demikian dapat saya laporkan langsung dari Kediri Tabanan. Salam olahraga.